sekarang memang tengah viral, banyak gula-gula apa. Tapi adakah betul dia asking yang premium atau yang standard hanya menggunakan gula apa? Ini kita kategorikan premium. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Fairuz dari grup pembuat ais krim homemade di Malaysia lah. Ais krim soft, popsicle, ais krim hard dan soft. So, hari ni saya nak review Mountain. Sebab Mountain ni dan saya dah lama follow lah. Start dari Kanga, dia buka ke Kuala Terengganu, Perak dan ni cawangan ke-14 di negeri saya lah, Selangor. Untuk kita nak mengenali ais krim tu terbaik ke tak terbaik. Bagi kami pembuat ais krim soft, first kita akan terbalikkan ais krim. Okey. Kalau aiskrim tak jatuh, mana ni aiskrim dia yang terbaik. Kalau kita beli aiskrim jatuh, okey itu bukan aiskrim yang terbaik. And then second, kita tengok dia punya tekstur dia tegak atau tidak. Jika aiskrim tu tegak, ini aiskrim yang terbaik. Jika aiskrim tu lentok, maksudnya bukan kita nak condemn aiskrim tu tak terbaik. Maknanya dia punya ramuan dia tak cukup bahan. Aiskrim yang lambat cair untuk aiskrim soft adalah aiskrim yang terbaik. Okey, dia kenyal lah. Dia likat. Dia tak mudah bengkok. Okey, dari segi rasa dia, untuk ais krim soft, first kita bukan terus masuk ke tekak, kita akan main di lidah dulu. Jika ais krim tu melekat di lidah baru masuk ke tekak, itu ais krim yang terbaik. Jika kita, kalau kita katakan kita makan ya, terus masuk ke tekak, maknanya dia punya bahan bukan bahan-bahan premium. Ini kita kategorikan premium. Sekarang ni kita test ais krim pandan mix dengan gula apung. Okey, sekarang memang tengah viral, banyak gula-gula apung. Tapi adakah betul dia ais krim yang premium atau yang standard hanya menggunakan gula apung? Sebab ramai yang menggunakan kata gula apung sekarang. Untuk yang ni ya, kita tengok. Ais krim ni masih still fresh lagi ya, dia takkan cair. Dia takkan cair. Ini bermaksud bahan-bahan dia digunakan powder yang betul-betul premium. Kalau semata-mata LDC saja dia akan cepat cair. Ini bahan-bahan dia memang berkualiti lah. Yang saya tahu ada 9 bahan rahsia dalam. Saya tak tahulah rahsia dia apa. Tapi saya tahu-tahu sikit je lah. Itu membezakan dia. Kadang orang banyak kata gula apung, gula apung, gula apung. Kadang gula apung tu dia hanya sos saja. Dia akan letak di atas tapi bukan di dalam. Okay, ais krim ni dah lebih kurang 5 minit dekat luar. Tapi dia punya tekstur masih lagi tak cair. Tak cair lagi ya. Mana kandungannya lebih banyak pada susu daripada air. Itu yang kita masukkan dia premium. Rasa dia memang okey. Dia halus ya. Halus, tak ada kasar. Manis dia okey. Tak terlalu manis, tak terlalu tawar. Mana orang kata apa, sedang-sedang saja. Memang kalau banyakkan orang-orang yang berumur, dia tak suka ais krim manis. Untuk yang ini sesuai ya, ais krim Mountain ni. So, yang mana berada di dekat kawasan Bangi, Selangor, jom support ais krim kita, ais krim homemade ya. Kalau ais krim antarabangsa kita boleh support, kenapa ais krim sendiri buatan tempatan kita terus support. Okay, semoga Mountain akan terus berkembang dari 14 cawangan, akan lebih seluruh Malaysia. Yang saya dengar lepas ni akan buat banyak cawangan lagi. Diharapkan setiap negeri ada Mountain. Kerana kita akan bersaing dengan ais krim antarabangsa. Yang mana mutu ais krim Mountain ni lebih daripada ais krim yang biasa. Kita tengok tekstur dia takkan jatuh. Dia still melekat lagi. Dia masih bertahan, tak cair. Okey. Jom kita support ais krim kita. Okey, dari saya wakil pembuat-pembuat ais krim di Malaysia. Terima kasih.